Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Nah, ini kita video singkat saja teman-teman ya. Ini video singkat. Jadi kemarin kedatangan Bu Cepalandra dari Kalimantan Barat, tentunya dari Agus Tropic Aqua yang ada di Kalimantan Barat. Jadi kita kedatangan Bu C. Nah, ini semua akan saya treatment di darat teman-teman, di emers semua atau di darat. Nah, caranya kayak begini. Jadi teman-teman kalau mau di emers ya seperti ini teman-teman, kondisi airnya lembab. Nah, kondisi airnya cuma becek-becek aja teman-teman, kondisi airnya hanya becek saja. Nah, kalau ini lapisannya pakai batu alor. Nah, ini dia batu alor. Nah, kalau yang ini baru menggunakan pasir dari tanaman biasa, atau kalau teman-teman bingung yang pakai tanah juga bisa ya. Kalau yang sudah beradaptasi dengan pasir ya langsung ditenggelamin kayak begini teman-teman. Ini udah beradaptasi, jadi dia udah lama, udah bisa semuanya teman-teman. Nah, kalau belum seperti ini. Ini juga baru juga tadi. Jadi nggak perlu disungkup-sungkup lagi teman-teman, langsung di tancap-tancap aja seperti ini. Dan tancapnya ingat, ditancap itu akar bukan rizom ya. Jadi akarnya yang ditancap bukan rizomnya teman-teman. Karena dia mirip dengan anubias. Buce ini mirip dengan anubias. Kita kesini lagi. Jadi buce ini sekali lagi mirip dengan anubias teman-teman. Kalau teman-teman hajar atau tancap rizoma yang ada malah busuk. Nah, seperti ini teman-teman. Ini dia. Yang dihajar itu akarnya kalau mau ditanam. Nah, kayak gini. Seret. Nah, jadi kayak gini dia. Jangan yang dihajar rizomnya, bahaya. Ini kan rizom nih. Oh, batang rizomnya yang ada malah busuk teman-teman. Ini dia nih. Kalau model kelam kayak gini udah tinggal ditidurin kayak gini aja, plek. Gak usah ditancap-tancap. Yang ada dia malah stres. Dan jangan lupa ketika direndam di air atau di ember kayak begini diberi vitamin B1 teman-teman ya. Kebetulan untuk botolannya kemarin sedang bocor, jadi saya nggak bisa nampakin kayak gimana gitu modelnya. Itu teman-teman kalau ke toko tanaman ya kayak begitu aja. Ke toko tanaman cari vitamin B1. Ini. Oke, kalau gitu ini saja video dari saya. Semoga bermanfaat. Nanti kita akan lihat perkembangannya yang mana yang lebih seger. Mau yang dia model seperti ini atau dia yang model pakai tanah. Tuh. Kalau gitu jangan lupa di like, lalu juga di subscribe dan di notif loncengnya agar selalu mendapatkan video terbaru dari saya. Nanti kita akan update ikan cupang juga lah teman-teman. Udah lama nggak update ikan cupang apa aja, ntar kita videoin, kita display. Kalau gitu, salam cupang Indonesia, salam skipper Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.